Mulai besok gue males gue naik motor lagi. Kenapa sih? Kemarin di jalanan gue naik motor lari 90. Hah? Nenek-nenek nyebrang. Terus? Bukan rem, takut gue tabrak, gue rem. Nggak kena dia, hampir kena gitu sebelah. Set! Iya. Diomelin gue sama nenek. Diomelin? Gue bilang nenek nyebrang yang benar, hampir aja ketabrak. Gue diomelin. Ngomong apa nenek-neneknya? Lo yang bego. Nek. Gue dikasih gitu. Dikasih bego? Bego kenapa, Nek? Ya gue nyebrang aja lo nggak kena tabrak. Katanya. Biasanya ada si Sapri. Lu, Sapri. Telepon aja bilang ajak, mau ajak ini, mau ajak apa? Bilang aja mau ajak. Pesan dulu ya. Makan. Dia mau ajak makan-makan. Ini aja yang. Oh, yang ini. Buat telepon Sapri, mau ajak makan. Pri, sini Pri gitu. Halo Pri. Sini Pri. Sini Pri, makan-makan. Makan-makan. Oke. Okay. Ye, buruan. Ya. Yo. Wah. Makan-makan? Iya. Makan-makan saya paling demen. Ntar dulu makan-makannya, Pri. Ngapain dulu? Kita latihan baris-barisan. Baris-barisan. Baris-barisan, biar kita tuh disiplin, teratur. Gue emang nilai olahraga gue kurang sekolah. Ya kan, dulu kan. Siapa ya? Patusan lu. Lu sih kurang semua, kurang cakep. Oke, gue jadi komandan ya. Gue jadi komandannya. Saya anggota ini. Semua anggota. Siap, gerak! Gerak! Hormat dong, Pri. Ngomong apaan tadi si kadang-kadang? Hormat! Hormat! Dong. Siap, gerak! Gerak! Pri, jalan tempat, Pri. Jalan tempat. Saya jadi komandan. Apaan? Kan baris-barisan yang gak bisa. Tahu, tadi dibilang jalan tempat. Hormat. Siap, gerak! Hei, gua ngomong apa nih, Mang? Enggak bisa. Tahu, tinggal hormat dong yang benar. Ya hormat-hormat aja enggak bisa. Curang banget mukanya. Kenapa? Dari mana aja dilihat enggak enak. Apa sih mau kopi? Lu tahu enggak kenceng dodol? Lu dandanan udah kayak orang kaya. Tapi lu enggak ngerti bahasa baris-barisnya enggak bisa. Kan lu model, Ding. Model apaan? Model Anjasmara. Primus, Primus. Itu alumni-alumni gua. Lu cocoknya model kain kapan? Kalau yang mau lewat ini, yang cocok jadi modelnya gua sama Bang Opi. Ada produk mau lewat Bang Opi? Oh, ini. Mana? Itu gua juga bengong jadinya. Aduh, gua pengen cari kerja tapi ribet kalau baca koran, Ding. Ya, aduh mendingan browsing aja kali. Lowongan kerja di internet, coba pinjam HP-nya Bang Opi nih. HP-nya kan ini enggak bisa internetan, jelek. HP gua jelek enggak bisa internetan. Ya, handphone zaman batu. Zaman dulu banget nih, kalau gitu beli aja ini nih, HP Mito 999 nih. Nih, ini mas tuh HP Mito 999-nya. Nih, coba lihat ya. Tuh, Mito 999 dengan 5 inch. Tuh layarnya, lebar layarnya tuh. Keren kan? Nih, berapa lagi, Dik? Coba internetan, lihat dulu. Ntar malam filmnya HP, mau nonton sama Gisel. Nonton TV bisa, Dik? Wah, filmnya roda-roda gila, zaman bapak gue nih. Oh, nonton TV bisa gak nonton TV? Nonton TV ini juga bisa. Nih, kalau mau... Yang tua dia yang sakit-sakitan gue. Nih, kalau mau cari lowongan kerja gampang. Lebih gampang nonton TV dari sini nih. Sat. Mana? Nih, Weh. Oh, tuh. HP-nya yang udah aku setin TV-nya. Bang Opi bisa nonton deh. Wah, bener tuh. Halo. Wih. Keren banget. Gambarnya jelas, suaranya mantap kayak nonton TV di rumah aja, Ding, ya. Hah? Lihat, Ding. Yang pakai peci siapa? Lu. Lu. Kan di sini cuma bertiga. Yang pakai peci siapa? Lu. Perasaan gua di mana aja jelek, ya. Ading, nih, udah makanya Pak, pakai ini aja. Mito 999 HP mini tablet dengan lebar layar, bisa dan juga internetan plus nonton.
dengan kualitas suara yang mantap. Wah, keren banget. Mesti beli satu nih, Ding. Pak, yang pakai peci siapa tuh, Pak? Makanya gue lagi pikirin. Ganteng lu. Hah? Ganteng. Ah, dosa lu. Lo tau gak syairnya tuh? Syair? Hidungku. Waduh, hidung lagi. Eh, biar kata hidung, penonton ada pantun nih. Cakep, Boyan cakep. Beli kretek di Bali. Terus? Biar kata pesek, tapi tetap seksi. Aduh, bintang tamu gak ada yang lain. Ini di pesek. Ajak jalan-jalan nih. Ntar lu bang. Jalan-jalan dong. Ayah mau nyari handphone. Hah? Mau cari handphone. Ini. Tapi handphonenya yang sinyalnya bisa mancungin hidung. Ada enggak? Susah. Oh, hidung lu mancungin. Ya. Tarik aja sama kereta Pakuan. Makanya Pak Tuan lagi bagi-bagi hidung, lu dateng, lu enggak dateng. Dapat sisanya. Ajak jalan-jalan. Ada layar sentuh nih, gua juga ada nih hidung sentuh. Astrin. Coba lu sentuh deh. Tuh kan? Ngapa jadi kayak kadal? Ajak jalan-jalan daerah nih, Pak. Lu mau jalan-jalan enggak? Ajak jalan-jalan sungguh senang. Naik delman. Oke. Oh, iya. Pokoknya lu tinggal naik doang. Jauh ya, Bang? Jauh, diam-diam situ. Siap. Tuh, dua, tiga. Jalan-jalan ke kota, naiknya naik delman. Duduknya di depan, monyet sebelah kanan. Jangan duduk di depan, gratisan duduk belakang. Belakang. Ya, elah belakang. Gak gratisan duduk depan. Iya. Tuh, dua, tiga. Jalan-jalan ke kota, naiknya naik jerman. Duduknya di depan, monyetnya di belakang. Atau jangan sama kita deh perginya. Sendiri aja deh. Ya udah, perginya sendiri. Boyan sayang sama lu, lu Bang Opi. Jarang lu. Lu mau cenggot terus deh, Bang. Oh, woi. Yaudah deh, Bang. Gua mau cari handphone lagi ya. Dadah, yeah. Bang. Dadah. Bang Opi. Jessica baru lagi. Baru lagi, kenalin dong. Halo. Halo. Namanya Modi. Modi? Mau diapain aja. Ini kalau ada anak band gini biar enggak rancu kita berhitung, Bang. Berhitung. Oh, ayo kita berhitung. Berhitung. Apaan? Kita berhitung dong. Heran ganggu aja lu, gua lagi pacaran sama Nikita Willy. Nikita Willy kan sama Diego. Nikita Willy lagi ulang tahun lu hari ini. Sama gua. Nikita Willy untuk ulang tahun. Saya enggak datang, nanti malam aku datang ya. Ayo kita berhitung. Hitung. Dennis, Dennis. Ah, muka lu ngikutin gua. Ya, sebelah aku ya. Mukanya ngikutin gua. Kita berhitung ya. Ya, mukanya ngikutin gua. Dari mana miripnya? Ngikutin apanya? Mukanya. Jauh. Ayo, jauh. Berhitung. Berhitung. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Bentar, hitung. Satu, dua, tiga. Salah. Oh gitu. Ini salah. Kalau salah itu enggak boleh begitu. Aduh. Coba Jessica situ, coba Jessica situ diajarin dong jalannya. Kok bisa salah sih? Berhitung mulai. Satu, dua, tiga, empat. Tuh, benar kan? Satu, dua, tiga, empat. Benar. Coba sekali lagi. Coba lagi. Kok bisa salah sih kamu? Kamu yang punya konsentrasi. Kotor coret ya. Ya. Semua. Ayo semuanya berhitung. Mulai. Satu, dua, lima. Jadi salah.
masalah. Udah bang, ini lagi bang. Gila lo. Eh, lo begini malah tambah lebar. Eh, lo mah beda katanya tetep ganteng lo, mang. Kayak Tompe, bang. Udah gede banget, bang. Udah, bang. Gila. Eh, ini bentar-bentar ini banyak ngapain di sini? Ini ganggu kenyamanan di sini. Ini lagi jualan. Orang-orang ini awas minggir mau pada jualan, ntar yang beli siapa? Eh, yaudah kita minggir aja yuk. Macan bocah. Gak usah, kita minggir aja yuk. Eh, mau kemana? Minggir aja kan. Awas, jangan di sini. Oh, coba tes sendirian, coba tes sendirian. Sendirian. Coba tes sendirian. Coba saya juga sendirian, nggak mau. Saya juga mau pulang kalau gitu. Sapre. Lu satpam di mana lu? Saya satpam di sini magang. Oh, sini sama kalau magang diajarin cara jadi satpam yang baik. Iya. Sini, Sapri. Kenapa? Cara jadi satpam yang baik dan benar. Oh iya benar. Orang kaya. Gua orang kaya. Ya, siap. Sini. Di mana? Di belakang gue. Siap. Ikutin pokoknya. Gua satpam. Ini satpam nih, contoh jadi satpam yang baik nih. Iya. Permisi. Iya, Pak. Ya. Siapa, Pak? Saya yang punya rumah, Pak. Oh, yang punya rumah. Bapak satpam kan? Iya, iya. Saya mau masuk, Pak. Oh, iya. Saya sekarang. Iya. Coba jadi yang punya rumah. Permisi, Pak. Iya, siapa, Pak? Saya yang menamu ke rumah. Yang punya rumah? Ada. Baru pulang.